ke di Telomoyo. Pagi-pagi sudah sampai, nah ini view-nya. Oke, kita mau mendaki puncak Telomoyo. Kita pakai jeep sama krunya Mas. Siapa Mas? Krunya Mas? Pak siapa? Pak Handoko. Kita diantar sama Pak Handoko menuju puncak Telomoyo, Magelang. Itu belakang. Dua. Ya. Ini Mas ya, 30 ya Mas. Bayar po, biasanya orang lagi. Eh? Biasanya orang tahu bro. Nah iya. Belasok, ngosok ya orang bayar. Oke, itu Gunung Andong. Jadi kita naik di ketinggian 1894. Naiknya bisa pakai jeep. Jadi pakai jeep naiknya, atau bisa juga pakai untuk pengendara motor, bisa langsung naik ke atas. Bayar tiket masuk 15.000 ya. Tiket masuk 15.000 untuk pengendara motor bisa langsung naik. Oh ya, parkirnya 10.000 untuk mobil dari tempat parkir tadi. Itu Merbabu. Ternyata di video. Masa kita video. Ya, kita lewat hutan-hutan pinus di sini di Gunung Telomoyo. Jadi Telomoyo itu di belakangnya ada Gunung Merbabu tadi yang gede banget. Kita lihat. Ya, ini pemandangannya hutan pinus sepanjang jalan, dengan jalannya setapak nih, teman-teman. Jadi kalau kendaraan pribadi nggak bisa masuk sini, hanya untuk jeep-jeep yang sudah ditentukan oleh pengelola gitu. Nanti teman-teman di parkiran akan ada jeep-jeep yang siap mengantar teman-teman ke sana. Ada beberapa paket yang bisa dikunjungi di Gunung Telomoyo ini. Oke, perjalanan kita di jeep ini nih 7 kilo ke atasnya. 7 kilo, tapi nggak capek naik jeep atau naik motor bisa. Kalau jalan ya lumayan 7 kilo. Kempor ya, Bu. Gitu. Kita bisa lihat view ke bawah tuh di Magelang, tapi bukan Magelang kotanya. Nah itu Gunung Andong di belakang. Nah, masih perjalanan menuju puncak. Lucky view-nya keren banget. Oke, di atas itu ada juga warung-warung dan tadi spot foto. Nanti kita juga mampir ke sana kayaknya. Ini kita masih menuju jalur berangkat ke atas. Itu teman-teman.
masih menuju puncak. Berdiri. Ke belakang. Wah, ke belakang dong. Oh, iya. Nggak lihat kita. Kabut nih, udah mulai berkabut di atas. Ini menuju puncaknya nih, kayaknya sebentar lagi kita sampai puncaknya. Jadi sudah banyak kabut. Jadi kalau tadi di bawah view-nya masih bagus, jadi kita di puncak kayaknya berkabut nih. Pengendara pengunjung-pengunjung yang bisa naik motor bisa berhenti di sini nih teman-teman, melihat view ini banyak. Sayanya duduk. Jadi foto biar. Enggak, ini udah kabut. Panas. Silaho. Itu sudah sampai puncak. Atas juga banyak, sudah banyak ternyata para pengunjung yang sudah sampai puncak ini, berkabut banget nih. Di sini banyak juga nih, ada beberapa bangunan kafe yang dari masih dibangun kayaknya, nanti jadi bisa santai-santai di atas. Kita masih lanjut di Telomoyo menuju atas yang sudah berkabut, saudara-saudara. Aduh, sayang sekali berkabut. Sinyal. Iya. Telkomsel. Kita sudah sampai di ujung puncak Telomoyo. Sampai di ujung, jadi ini ujungnya, ujung jalannya tadi. Banyak pemancar BTS. Oke, kita turun dulu di sini. Oke, kita sampai di puncak di spot foto, tapi banyak kabut nih, jadi ingat kayak di puncak pas kalau udah banyak kabut begini ya. Taman Langit. Itu Taman Langit. Iya. Oh, ada area campnya di sini. Ini camp area. Camp area. Selasa juga banyak ya Bu ya, yang pada masih liburan. Kalau kita memang masih liburan karena belum liburan, karena tahun baru kita di rumah aja. Jadi sekarang anak sekolah pada masuk, kita liburan. Oke, ini masih berkabut banget. Nanti sambil nunggu kabut, biasanya kabut nanti hilang ditiup angin, teman-teman. Soalnya tempatnya asik banget di sini, di Telomoyo, yang mungkin tidak seterkenal Dieng kali ya Bu ya. Jadi kita memang nyari tempat-tempat. Kenal juga kali, kita ya. Aja yang belum. Oh, mungkin kita aja yang belum tahu. Tapi di sini
enak, nggak terlalu ruwet. Kalau libur pasti ruwet juga. Kalau libur manusia, mungkin ruwet juga sama. Iya, di tengah kok. Wah, ini pendakian yang nikmat, nggak berkeringat. Jangan ngaku-ngaku pendaki kalau belum ke Telomoyo pakai jeep. Maklumlah kami pendaki-pendakian, bukan pendaki beneran. Oke, ini hari kita, hari yang kedua dari rencana kita di Jawa Tengah. Kemarin kita di Jogja, Sleman. Di Sleman, hari kedua ini kita di Magelang. Nanti berikutnya masih di Magelang. Kita nanti mau ke Cilancur. Tahu Cilancur kayak apa? Saya juga belum pernah. Nanti kita sajikan videonya buat teman-teman. Mungkin nanti kalau ke Jawa Tengah mau ke Cilancur juga, atau ke Telomoyo ini. Ini keren banget Telomoyo. Jadi teman-teman bisa pakai jeep. Ada paket-paketnya. Ya, kita paket 400.000 ya Bu ya. Sewa jeep 400.000, jaraknya 7 km ke atas. Itu nanti ada berapa lokasi Bu itu? Ada yang 6 lokasi, ada yang 4 lokasi. Jadi durasi jamnya jadi lebih lama. Iya, jadi lebih lama durasinya. Kita perjalanan sekitar 2 jam setengah pakai jeep kayak gitu. Penampakan jeepnya kayak gini. Basicnya Daihatsu Verosa. Oh, ini ada spot menara di sini nanti ke atas. Oke, nanti kalau kita ke situ nah bisa bayar 10.000 ke atas, jadi lebih tinggi bisa kelihatan view-nya. Ya nanti sih kalau sudah kabutnya rada menghilang pasti bakal lebih keren lagi teman-teman. Ih, ini udah rame banget pagi-pagi ini. Sekarang jam berapa? Jam 7. Karena belum ada, belum kelihatan apa-apanya. Duh. Ini cuacanya sudah mulai cerah nih teman-teman, jadi kita bisa lihat view dari atas. Di sini ada pedesaan-pedesaan yang ada di kaki gunung Telomoyo. Sudah mulai cerah, jadi kabutnya sudah mulai menghilang. Ya, banyak juga spot-spot foto di sini, jadi teman-teman bisa foto. Wisatawan di sini memang rata-rata menikmati pemandangan dan berfoto. Jadi spot-spot yang ciamik banget yang ada di Magelang. Camp area, jadi di sini teman-teman bisa juga ngecamp. Tuh, camp areanya di situ di bawah. Jadi tanah yang berundak-undak gitu. Ini asik banget loh view-nya teman-teman. Oh, di sana camp area nih. Kalau kita ke sana, itu camp area. Kayaknya lagi nggak ada nge-camp. Jadi kayaknya camp area juga baru nih. Baru dibentuk. Oke, kita sedang ada di sky view. Jadi masuk ini rata-rata kalau untuk spot-spot foto yang dibuat permanen kayak gini bayar. Ini kita masuk sini bayar 10.000. Bayar 10.000 untuk spot foto ini. Jadi nggak dibatasin sih sampai jam berapanya, sepuas saja foto-foto. Gitu. Oke, kita masih di Telomoyo, masih menikmati keindahan alam Telomoyo di Magelang. Oke, jadi background belakang saya ini langsung pedesaan di bawah gunung Telomoyo. Kita sedang ada di spot Taman Langit Telomoyo, ketinggian 1894 mdpl. Tapi yang ini pakai jeep,
nggak kayak waktu sebelum-sebelumnya kita jalan kaki. Oke, itu Gunung Andong ya, meskipun tertutup agak tertutup kabut teman-teman. Jadi di belakangnya lagi itu ada gunung berbabu. Jadi sih kita kayaknya nanti next time mau coba ke Gunung Merbabu. Jadi bagus juga tuh teman-teman. Ini view sekitaran di sini. Nah, ini spot foto. Lagi di foto dengan backgroundnya tower-tower telekomunikasi banyak banget supaya sinyal tetap ada di sini. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya, diantar Pak Handoko lagi. Nah, ini teman-teman puncak. Jadi di puncak ini banyak warung-warung ini mau ngopi-ngopi karena memang cukup dingin di ketinggian 1894 mdpl. Jadi bisa ngopi Indomie ada di sini. Oke, kita lanjut lagi. Halo. Ngobrol, hati-hati jatuh. Oke. Oke, kita lagi di atas jeep. Ini view-nya jadi kelihatan lebih jelas dari tadi berangkat ya, karena turunan nih. Ya, oke, ini paket-paket dari Telemoyo Jeep Explorer. Mulai dari 400.700 sampai 600.000 juga ada beberapa tempat. Ke Embung Pagar Gunung, Air Terjun Sunguran. Nah, ini yang paling ini 1 juta maksimal 7 jam. Satu jeep bisa berapa orang Pak maksimal? Empat, Pak? Dewasa. Empat dewasa ya? Oh, satu jeep bisa empat dewasa. Oke, makasih ya Pak. Oke, itu paket dari Telemoyo Jeep. Jadi teman-teman kalau ke Telemoyo bisa empat orang dewasa naik jeep. Gitu. Jadi sampai beberapa tempat. Empat orang, kalau untuk paket yang maksimal 1 juta itu bisa dibagi empat. Ya oke lah ya, karena perjalanannya itu juga 7 jam. Ada tadi 5 spot gitu ya. Kalau kita lihat di sini 3 spot yang lumayan jauh dengan maksimalnya 7 jam. Jadi lumayan jauh juga. Yuk kita lihat ada apa aja di area parkir Telemoyo ini. Ada juga saung-saung buat istirahat.